Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kopi Manis 76. Kali ini mau melihat prosotan anak Kang Anyar Maning di daerah Botanika Cafe and Resto ya. Prosotan pelangi atau rainbow. Tapi belum shop opening ya. Belum. Rencananya sih nanti bulan puasa ya. Atau seperti apa, kita juga belum dapat informasi lebih pasti. Nah, ini lagi dalam tahap pembangunan. Propos. Kita nanti ke situ ya. Kita keliling-keliling melihat suasana proses pembangunan prosotan pelangi di wilayah Cigugur Kabupaten Kuningan. Wah, prosotannya ya dalam dikit. Wah, satu ini ya, satu jalur. Nah, lihat suasananya. Wah, prosotannya bagus. Kita lihat ya. Wah, lihat. Oh, ini prosotannya seperti ini ya, sedang dibuat. Wah, ini posisinya lagi hujan. Oke, sahabat Kopi Manis 76 ya. Demikian informasi dari saya Kopi Manis 76 yang fak 2-nya ini. Jangan drop. Duh, langsung diprosotin nanti dulu. Panjang banget ya. Ini kurang lebih sekitar 100 meter lah, kurang lebih ya. Dan ini samping Cafe Botanika ya. Di bawahnya kanan kiri ini perkebunan cengkeh. Suasananya wis mantap sekali. Nah, ini mungkin nanti di situ ada kafenya juga ini ya, tempat karcis bisa jadi ya. Dan ini persis depannya ini parkirannya. Ini soalnya kemarin saya vlog, banyak yang nanya nih, ini jauh nggak dari Cafe Botanika nih lokasinya? Nah, ini tidak jauh ya dari Botanika nih tuh. Ya, barangkali nanti jangan tanya lagi. Nah, suasananya ya seperti ini. Nah, ini di sana kebun cengkeh, dan ini adalah Botanikanya. Oke ya, sahabat Kopi Manis 76, terima kasih. Salam sukses dan salam sehat semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kopi Manis 76, tetap mengudara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya gerimis di Cigugur. Sepi karena hari Senin.